guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya di channel YouTube saya. Ini saya mau masak ya guys. Pada hari ini aku mau masak orek tempe. Ini bahannya guys, ini tempe 2 papan tapi udah aku goreng. Terus ini ada gula, ada minyak goreng, ada bawang putih, bawang merah, ini ada salam, ini ada cabai merah, cabai hijau, ini ada tomat, terus ini ada Royco, terus ini ada kecap baru. Nah, pertama-tama kita akan tumis bumbu dulu. Ya, kita tumis bumbu dulu. Kita tunggu sampai panas ya, guys. Kita masukkan bumbunya. Benar-benar matang bawang putihnya, soalnya nanti bau kalau enggak. Ini juga lain. Kita tunggu sebentar. Habis itu nanti anu dimasukkan tempe. Tempenya 2 papan aja guys, soalnya kan sedikit aja. Kalau sedikit itu enak masak gitu. Enggak usah banyak-banyak. Habis itu kita masukkan tempe ya. Kita masukkan tempe. Terus ini kita masak. Kasih air sedikit ya guys, biar nggak kosong. Langsung kering ya, kasih lagi aja nggak apa-apa. Terus ini dikasih gula pasir. Kasih kecap sedikit, sedikit aja. Ini sesuai selera guys, untuk mempercantik aja beratnya. Kita cobain dulu gimana rasanya.
juga enak banget. Nah, ini udah pas ya guys, rasanya udah pas, enak, tinggal disajikan deh. Tinggal disajikan. Ini salamnya dibuang aja. Ya, dibuang aja. Ini dibuang aja. Warnanya cantik banget pokoknya. Ini tampilannya bagus banget ini. Ini dia guys. Ini namanya orek tempe, sederhana, murah meriah, tapi juga enak. Jangan lupa ya guys, like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.